Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah diri, salam aura kedamaian. Sesuatu yang hebat tentang aturan penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kitaran masa. Dan kitaran masa membawa impak kepada dunia ini suatu kesan yang berbeza-beza. Kerana peredaran masa melibatkan pergerakan sistem. Jadi bila masa bergerak, sistem yang berkait rapat dengan masa ini juga akan bergerak. Contohnya bila siang hari, pergerakan masa daripada awal pagi ke waktu petang, ke waktu tengah hari, daripada tengah hari ke petang dan menuju ke malam. Siang hari bermaksud objek ataupun sistem sang surya yang mengambil posisi pada bahagian cerah pada permukaan bumi. Dan pada malam hari, bulan pula yang akan bergerak, sistem peredaran bulan pula kelihatan dengan jelas pada bumi. Jadi, silih berganti sistem-sistem ini tadi telah memberikan kesan dan bekas yang berbeza-beza, impak yang berbeza-beza kepada alam. So, antaranya hadirlah musim-musim. Dan musim panas, sejuk, gurun dan dunia ini tadi telah menyebabkan juga kitaran kepada sistem penghasilan tenaga pada bumi, tenaga pada alam. Dan salah satunya melalui hasil kita kata tanaman-tanaman ataupun daripada tumbuh-tumbuhan. Setiap musim yang berbeza menghadirkan hasil bumi yang berbeza-beza. So, musim menanam padi ada musimnya, musim menuai padi ada musimnya. Jadi sama juga dengan buah-buahan, sama juga dengan sayur-sayuran dan segala tanaman. Jadi ada yang kitaran bulanan, ada yang kitaran mungkin sukuan tahunan, ada yang kitaran tahunan. Jadi menarik untuk tahu segalanya ini menjadikan kita mendapat hasil yang berbeza-beza. Jadi salah satu perkara nikmat yang nak disyukuri adalah sesuatu anugerah daripada alam melalui peredaran masa. Kerana melalui peredaran masa, kita mendapat hasil buah yang berbeza-beza yang dapat kita nikmati apabila musim ataupun apabila waktu itu tiba. Jadi dalam kehidupan hayati bukan hanya apa yang kita terbentang yang terlihat. Contohnya kalau kita dah musim durian, kita menghayati durian, hayati bahawa ini juga adalah anugerah kitaran masa. Dan kerana peredaran masa ini tadi bukan hanya berkait rapat dengan kita dapat nikmat yang berbeza-beza, tapi kita juga menghayati perjalanan manusia. Jadi salam hijrah diri, salam aura kedamaian.